Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sewen Crafts with Nuha Hari ini kita akan membuat bantal bow, bentuknya seperti pita Ini bisa ditaruh di uh, kursi sofa atau di tempat tidur juga oke okay. Dan yang penting cara membuatnya sangat gampang, yuk langsung kita coba Bahan yang diperlukan hanya dua kain dengan dua motif yang berbeda. Kalau bisa yang kontras ya, lalu dakron. Gunting kain utama dengan ukuran 67 kali 47 cm, dua lembar. Lalu dijahit seluruh tepinya, namun dibiarkan di sini sekitar 15 cm, tidak dijahit sebagai lubang pembalik. Gunting keempat pojokannya agar nanti ketika dibalik sudut-sudutnya ini terlihat lebih rapi. Balikkan dari lubang pembalik tadi, masukkan dakron. Dorong dakron lebih jauh, pastikan keempat pojokannya terisi. Oh ya, bantal ini adalah ukuran bantal tidur standar ya, teman-teman. Kalau ingin nanti bantalnya lebih kecil, bisa dipakai ukuran 40x40 cm. Setelah dirasa sudah cukup, lubangnya ini lalu ditutup. Jahit dari luar ini. Selanjutnya, gunting kain pink dengan panjang 55 cm, lebarnya 15 cm. Lipat dua, satukan kedua ujungnya dan jahit. Sisi yang paling atas dikumpulkan seperti ini karena yang dijahit itu adalah sisi bagian belakangnya. Perhatikan ya teman-teman, disatukan seperti ini lalu dijahit. Jangan sampai sisi atas yang disatukan tadi ikut terjahit ya supaya bisa ditarik seperti ini. Jahit dan tarik terus sampai tersisa, tinggal sedikit lubang sebagai pembalik. Lubangnya ditutup dan dijahit dari luar saja, sehingga didapatkan bentuk seperti ini. Dan ke dalamnya akan kita selipkan bantal yang tadi. Posisikan sampai ke tengah, tinggal dirapikan. Jadi deh, bantal pita mudah sekali, kan, membuatnya. Terima kasih telah menonton tutorial sederhana ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa dicoba ya, teman-teman, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.